Salam Explore. Ya, di pagi yang cukup dingin ini, kita baru aja jalan-jalan dan kita ada di Nurse's Walk di Sydney. Pagi ini kita nemuin satu kafe unik nih di lokasi di dekat gang ya. Nah, ini kebetulan pada saat kita ngopi-ngopi ini kita ketemu dengan pemiliknya, Bapak Budi. Pagi Pak Budi. Pagi-pagi. Apa kabarnya Pak? Baik-baik, dingin. Ya, dingin ya. Dan kebetulan saya memang lagi jalan-jalan sama Bapak Atase Perdagangan untuk Canberra kita, Pak Aris Setiawan. Ya. Pagi Pak Aris. Dingin Pak Aris ya? Lumayan. Iya, kita nggak sengaja nih ya, kita jalan-jalan, ketemu, pas ngopi, ternyata yang punya orang Indonesia nih. Nah, di sini Pak Budi, kebetulan di sini juga kita lihat ada beberapa orang Indonesia juga di sini yang jalan-jalan mampir untuk ngopi di sini. Nah, mungkin kita mumpung sama Pak Budi di sini, kita tanya-tanya ya, Pak. Boleh, Pak, boleh. Mau tanya, Pak. Sebenarnya kenapa sih Pak Budi milih lokasi di dalam gang gini ya? Kita kan dari Indonesia nggak tahu ya, tapi kalau mungkin ada ya makna-makna tertentu gitu, Pak Budi. Mungkin bisa di-spill. Kalau makna spesifik sih enggak, yeah, ya. Yeah. Cuman kebetulan pas waktu lagi cari lokasi di The Rocks. The Rocks nih, ini yeah. Tempat premium nih The Rocks nih. Wah. Ya, yeah, karena dulu waktu awal-awal kami mulai bisnis kopi juga, kami ikut festival di The Rocks. Jadi The Rocks punya sangat berkesan lah buat kami. Ya. Jadi pas kami ketemu toko ini, lumayan mendalam, jadi tidak terlalu di depan juga. Jadi istilahnya it's an area like away from the city, okay, but yeah. It's still in the city. It's still in the city ya. Jadi kayak semacam justru kalau ini di Indonesia istilahnya kalau kita di Jaksel ini kita bisa bilang ini hidden gem lah ya. Daerahnya. Oh. That'll be nice. Itu aja ya. Iya. Pak Budi mau tanya nih untuk kopi-kopinya sendiri nih. Ini nama brandnya kan Iceland Coffee ya. Yes. Nah, kopi yang diambil ini dari daerah mana sih kalau di Indonesia? Untuk Iceland Blend yang kami lagi pakai buat susu itu dari Bali dan Toba. Dari Bali dan Toba. Dan buat black coffee kami ada dari Java Jampit. Java Jampit. Dan buat filter. Nah, buat filter sama batch brew kami lagi dari Bener Meriah. Oke. Okay. Nah, ini saya agak penasaran, Pak. Ini kenapa ada? Ini apa ini maksudnya juara 3 atau apa ini? Lot nomor 3. Lot number 3. Iya, jadi mereka ada beberapa lot. Okay. Dan kebetulan yang kami beli ini adalah lot nomor 3. Lot nomor 3. Ya, maksudnya tuh apa tuh lot nomor 3 itu? Cuman beda lot saja. Beda lot aja. Iya, dan dari segi rasa juga mungkin ada sedikit perbedaan, okay. Tapi enggak terlalu signifikan. Lot itu daerah ya, areanya lot, mereka. Lot kayak batch. Batch pengiriman. Kayak mungkin kayak batch number 3. Jadi kayak lucky yeah. Number-nya juga ya? Bisa jadi. Nah, kebetulan kami juga ada batch number 8 yang kami beli juga. Okay. Nah, yang kami lagi pakai batch number 3. Okay. Nah, untuk selera kopi, kira-kira yang lebih banyak ke sini itu apa orang-orang kita dan apa nyambung seleranya dengan di sekitar sini? Kalau kami sih targetnya emang dari awal target lokal ya. Okay. Jadi sehingga cara roast profile kami, cara seduhan kami juga lebih ke lokal, disesuaikan lokal. Dengan lokal. Karena juga target kami utama itu orang-orang yang kerja di The Rocks sini. The Rocks ya. Ini kalau ngelihat kisaran wilayah sini ini unik banget ya Pak. Mungkin apa posisi-posisinya ini bisa dijelaskan? Ya, areanya ya. Secara singkat, kalau yang Fortune of War Hotel itu bekas hotel dan pub. Bukan bekas, sekarang masih, juga masih hotel dan pub. Dan yang ditempati di tengah ini itu bekas bank dulu. Bekas bank. Yang Starbucks itu. Yeah. Starbucks ini ya. Ada saingan juga. Ada saingan. Oh, tapi iya, hebat tuh head-to-head-nya sama Starbucks. Oh, iya. Wah. Sengaja ya. Jadi sengaja kesini ya, nantangin Starbucks. Oh, enggak juga sih. Ini mereka yang nantangin. Dia nantangin kita majuin. Nah, kebetulan yang di sini itu bekas kantor polisi dan penjara. Okay. Jadi kisahnya orang yang dari pub, mereka mabok-mabokan, mereka rampok bank, dan mereka masuk penjara. Masuk penjara. Jadi sekalian. Convenient. Ada story. Ya, jadi kalau jadi ini dari masuk penjara. Nah, kalau Pak Budi dengan kopinya membebaskan perasaan yang terpenjara mungkin ya. Oh yes. That'll be nice. Iya. Pak Budi mau tanya juga ya. Ini kan terkait ekspor nih Pak Budi. Ini pasti kan kopi-kopi ini kan diekspor dari Indonesia, nih Pak Budi. Nah, biasanya kalau boleh tahu kuantitinya, Pak. Kurang lebih
Pak Budi tuh pasti kan harus stok banyak ya di sini ya. Itu secara MOQ-nya berapa yang biasanya Pak Budi pesan, okay. Dan untuk preserve tuh berapa bulan yang biasa stok kan karena pengiriman itu kan cukup ini ya, dan yeah. Apakah pengiriman itu untuk berapa bulan tuh rasa kopi tidak terganggu gitu Pak? Untuk saat ini sih kami juga masih recovery dari COVID ya, jadi supply chain-nya juga masih sudah mulai lebih stabil dari sebelumnya, tapi secara garis besar kami pemakaian kami kurang lebih 1-2 ton per bulan juga. Dan itu jadi kami usahakan supaya bisa cukup stok untuk minimal 7-8 bulan ya? Atau per harvest lah istilahnya. Harvest, oh, iya. Jadi supaya konsisten juga dari batch yang sama. MOQ-nya itu kurang lebih berarti berapa untuk kalau 2 ton per Bulan, per bulan ya, berarti iya. Itu satu kontainer cukup lah ya untuk satu kontainer biasa bisa isi 7-8 ton. 7-8 ton ya. Itu semuanya per batch ya, bahkan ya, idealnya. Idealnya yes. Ya. Okay. Cuma saat ini juga kami kerjasama sama importer lokal juga. Ya, kami saling kerjasama lah. Oke. Nah, berbicara juga soal ekspor. Regulasi, kita bicara regulasi ya di Australia. Nah, sulit nggak sih Pak mendatangkan produk dari Indonesia ke Australia? Nggak ini? Sih. Nggak? Oh, gampang. Asal kan? Prosedurnya diikuti, semua dokumentasinya jelas. Dan mereka juga clearance-nya juga bagus, jadi nggak sampai, kecuali lagi mungkin lagi musim rame, mereka lagi ada backlog, tapi secara garis besar nggak susah. Nggak susah ya? Hanya ini ikuti. Ya? Bin, green bin. Bukan seperti ini kan berarti ya? Bukan, jadi ini diolah lagi di sini. Jadi kami roast. Green bin ya dalam green bin. Jadi, nah untuk clearance berarti memang nggak sulit ya, sulit yang dibayangkan ya kan. Jadi ada stigma itu kalau kita ekspor ke negara tradisional ekspor ya, salah satunya Australia ini ya, itu kan sulit ya. Nah kalau ini berarti regulasi, jadi kalau boleh sedikit di-spill Pak, apa sih sertifikasi kan standar ya, kalau untuk pengiriman green bin biasanya kita ngurus karantina. Atau memang sertifikasinya standarnya sih? Oh, oh. Ya, kalau yang kami alami sih paling ini cuman Pito. Saya pronounce-nya masih susah. Pito. Dan secara permit, green bin permit udah nggak ada lagi. Kalau dulu masih kita mesti apply as an importer buat green bin, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Sudah ada. Jadi lebih bisa dibilang lebih mudah lagi sih. Lebih mudah lagi. Syarat utamanya hanya Pito itu tadi. Si Pito aja ya? Pito saja. Cukup. Itu cuma datang ke Kementan Pak bawa ini ya, dapat ya gitu itu kan utamanya, tapi yang paling susah harga tuh. Harganya Pak, harga silakan bicara coba langsung. Kita bicara apa ya, harganya nih worth it jadi nih, curhat ya nggak apa-apa, suka duka juga Pak, curhat juga boleh Pak biar orang tahu gitu ya, suka duka tapi ya bisa dimengerti juga sih ya. Mungkin emang saat ini supply dari Indonesia dan dikit nggak sebanyak dulu dan juga demand lokal juga makin naik ya, jadi it's normal I guess, untuk harganya lumayan tinggi, cuman ya daya saing kami jadi lumayan berat juga karena sebagai contohnya harganya bisa 70 atau sampai 80% lebih mahal dari banding Kolombia atau Brazil atau Uganda misalnya. Cuman karena brand kami tetap Aslan Coffee, jadi kami komit selalu pakai kopi Indonesia ya, ya. Dan jadi, untuk bersaingnya Pak dengan produk-produk kopi dari negara lain Pak, kan mahal nih, tapi kan kalau ada beberapa orang bilang, oh mahal gak apa-apa kan selama ada kualitas gitu loh Pak, itu menurut penilaian Pak Budi bagaimana Pak? Ada benarnya, jadi kalau kita jual sebagai single origin misalnya, itu orang lebih cenderung don't mind paying the price. Tapi kalau untuk blend, untuk produksi secara skala besar, kemungkinan itu lebih yang banyak roaster yang keberatan. Karena kan ya harganya mempengaruhi mereka punya bottom line juga. Ya, tapi kalau dijual sebagai single origin, secara garis besar sih rata-rata mereka lebih menerima lah. Nah, boleh saya lupa tanya tadi, sudah berapa lama sih Budi build bisnis Iceland Coffee ini di sini? Iceland dari 2009. 2009. Wow. Ya, jadi sudah hampir. Far behind the COVID, jauh banget ya. 2009 sudah menua di sini. Sudah menua di sini. Ya. Jadi sudah tahu ini jadi kalau tips dan trik orang mau ekspor ke Australia nih memang sebenarnya bisa tanya-tanya mentornya dari 2009 ya gitu kan, sampai udah past COVID udah bisa ini juga ya. Ya, begitu. Survive ya. Yes, COVID is an interesting one.
bertambah besar sekarang. Bertambah besar ya. Di... Sekarang ada berapa cabang? Tiga. Tiga cabang di sini. Wah, itu baru jadi... tiga. Baru tiga. Yang terbaru ada setelah airport baru. Yes, baru itu masih ya? Dalam proses. Secret sebenarnya Pak. Tapi it's a public secret. Tapi gini nih Pak, kalau biasanya orang nonton YouTube nih, kalau saya juga mungkin nonton YouTube, gini saya penasaran langsung tanya. Kalau saya seorang supplier, saya langsung tanya, Pak bisa nggak jadi suppliernya? Atau memang sudah punya supplier tetap di sini? Saat ini sudah punya tetap. Sudah punya tetap karena ya. Karena emang sejak 5 tahun kebelakang lumayan challenging untuk mendapatkan stok yang konsisten, yang sesuai yang kami mau juga, dan kami sudah istilahnya apa ya, sudah temulah apa yang kami mau secara konsisten. Settingannya sudah pas lah ya Pak ya. Tapi tidak untuk memungkinkan untuk supply baru. Kan ini kan membuka cabang terus kan? Iya. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Tapi prosesnya pasti seperti proses yang... Take time lah ya. Iya. Dan juga maksudnya seperti yang roster lain juga, kita cupping, kita sampel. Kalau cocok ya mungkin kita consider juga. Tapi yang penting... kita konsider jangka panjang. Oke. But not 0% ya? Not 0% for sure. Except new supplier ya? Ya, karena emang dalam kopi ini ada momen kan lumayan all over the place. Jadi kita juga nggak bisa rely on just one. Karena kalau rely on one, pengalaman kami akhirnya kami sempat ada suatu saat kami hampir nggak ada kopi sama sekali. Oke, one last question nih Pak. Mungkin bukan question tapi lebih ke statement lah ya. Mungkin bisa kasih sedikit motivasi nih buat para petani kopi atau supplier kopi dari Indonesia. Ini produknya bersaing loh di Australia gitu kan. Nah, bisa mungkin kasih sedikit wise word lah buat. Tapi kalau dari perkembangan beberapa tahun terakhir ini sih, saya lihat banyak petani lebih take pride in their work. So I can see there's a lot more good quality coffee coming from Indonesia. Jadi secara kualitas sih, saya rasa itu sudah sangat baik sekali saat ini dibandingkan 5 tahun yang lalu. It's still better ya. Ya, tapi jadi ya keep going aja. And think long term juga, karena juga kalau khususnya buat kami juga mencari mitra yang bisa long term juga. Sempurna. Pak Budi, terima kasih. Mungkin mau jalan ya Pak Budinya, udah matahari sudah mulai tinggi. Terima kasih banyak nih Pak Budi waktunya. Sama-sama. Kebetulan aja kita ngopi nih, bisa ketemu ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan lain waktu kalau ada pembukaan cabang kita mungkin bisa datang lagi ya. Boleh. Dan rutin ikut pameran juga. Ikut pameran ya. Oke. Next year. Oke, thank you Pak Budi. Terima kasih juga Pak Ari sudah ikut ngobrol-ngobrol. Teman-teman, itu dia tadi perbincangan singkat dengan Pak Budi. Nah, itu motivasi dari Pak Budi. Ternyata ekspor ke Australia itu udah gampang sekarang, dan juga sertifikasinya standar banget. Itu ada ya standar kirim barang tanaman dan lain-lain. Itu phytosanitary ya. Dan tentunya regulasi-regulasi harus tetap ditaati. Dan yang jelas quality-nya tolong ditingkatkan itu. Jadi Indonesia itu bisa bersaing dengan kopi-kopi lain di dunia. Oke, cukup sekian. Jumpa lagi di program yang lain bersama Export Indonesia. Terima kasih. Salam ekspor.